Assalamualaikum. Salam sejahtera. Okey, di depan kita ni ialah Seahawk Tarantula eh. Seahawk Tarantula ni dia sampai pada kita ada 3 saiz. Saiz 2500, saiz 4000 dengan saiz 6000. Okey, ini adalah satu mesin yang terbaru lah daripada Seahawk. Okey, terbaru ya, Februari 2021 punya reel. Okey, mari kita tengoklah mesin ni macam mana ya. Okey, mula-mula kita tengok yang saiz 2500. Okey, Tarantula 2500 saiz. Okey. Mesin ni dia datang dengan spesifikasi standard Seahawk ya. Selalunya Seahawk mengeluarkan mesin memang beginilah saiz dia. Dan juga kita tengok gear ratio dia 5.5 di sebelah satu. Okey, untuk mesin ini dia gunakan 6 ball bearing. Kemudian mesin ini berapa max drag dia? Mari kita tengok. Untuk saiz 2500 ni max drag dia 6 kg. Okey. Dia menggunakan spool aluminium. Okey, ini penutup knob dia ni. Handle knob ni aluminium juga ni. Tudung dia ni. Okey, handle dia menggunakan screw in handle. Screw in handle ya. Okey, handle yang begitu kukuh cantik ni ya. Okey. Jadi ini saiz 2500 ni, pelbagai kegunaan lah ni untuk 2500 ni ya. Main air tawar boleh. Main air masin pun boleh, tapi kena pandai-pandai jagalah eh. Sebab ini bukan mesin untuk dia tak ada tulis untuk kegunaan salt water. Tapi kita boleh pakai, tapi kita kena jaga dia lah. Okey, sebab dia tak ada menggunakan komponen-komponen yang benar-benar tahan air masin ya. Okey, ini dia. Mesin ni harga murah saja, 100 lebih saja. Nanti saya letakkanlah harga dia di bawah ni ya. Okey, kena perhatikan, kena tengok video ni berapa harga dia. Okey, ini saiz 2500. Okey, kita bagi dengar bunyi drag ya. Okey, macam tu bunyi dia, memang kuat. Mari kita tengok dalaman dia. Okey. Baik, oh nak tercabut dah washer dia ni. Okey, masukkan balik washer. Okey, clicker dia, ada punya gear clicker dia normal saja. Okey, dia gunakan tembaga tu, pinion gear dengan nut dia tembaga. Lepas tu kita tengok spool ya. Okey, clicker spring macam tu, tahan lasak lah. Okey, dia punya knob atas ni tak ada apa-apa perlindungan getah ke apa eh. Okey, inilah bunyi untuk setting drag dia. Okey. Jadi ini mesin adalah mesin terbaru daripada Seahawk ni. Ini kiranya mesin asas lah, mesin untuk kegunaan asas. Okey, teknologi dia pun teknologi yang basic saja. Tapi teknologi dia yang dia bagi ni memang sudah mencukupi dah, memadai dah untuk kita gunakan mesin ini dengan selesa. Dengan 6 biji ball bearing, kayuhan dia memang lancar. Kayuhan dia memang lancar. Satu lagi perkara yang mula-mula kita akan perhatikan adalah rupa paras dia eh. Reka bentuk dia memang cantik, warna dia lawa. Memang cantik lah mesin ni. Okey. Ada pula trim chrome belakang ni. Okey, yang saya suka ni lah ni. Knob dia ni aluminium eh. Knob dengan handle ni, handle screw in ni. Screw in handle dia aluminium, cantik ni. Okey, ini saiz 2500. Ini saiz 4000. Mari dengar bunyi drag 4000 mesti lagi kuat kan. Okey, saiz 4000 pun drag kuat juga. Saiz 4000 drag 7 kg. Gear ratio sama 5.5 ni sebelah 1. Okey, saiz 4000. Okey, kemudian kita tengok saiz yang paling besar dia, saiz 6000. Saiz 6000 max drag 8 kg. Ratio dia berbeza eh. Ratio dia rendah saja, 4.7 ni sebelah 1. Apabila ratio dia rendah ni maknanya ini boleh digunakanlah untuk tugas-tugas berat jugalah eh. Contohnya main bottom ke, untuk main batu ladung saiz 10 ni boleh ni. Saiz batu ladung saiz 8 tak ada masalah ni eh. Okey, dengar bunyi dia memang hebat bunyi dia eh. Macam tu bunyi dia. Okey, jadi ini terbarulah daripada Seahawk. Nama dia Seahawk Tarantula, datang dengan 3 saiz ni, 2500, 4000 dengan 6000. Okey, nanti saya letakkan harga di bawah ni. Anda boleh tengok dan screenshot. Bila lepas screenshot boleh tanya dekat admin kita ya. Baik, itu saja. Terima kasih. Jumpa lagi di masa akan datang. Bye-bye. Assalamualaikum. Jumpa lagi. Bye-bye.